Ya, kami mengundang secara bertahap sambil kita menunggu kedatangan kirap ini yang memang ingin bisa ke samping panggung. Panggilan secara khusus kepada SKB Panglipur Tangerang. Kami undang juga untuk bisa ke samping panggung. Ya, sudah regis ke kami. Ya, ini sudah? Coba kita cek dulu. Biar istirahat yang bapak-bapak seniornya nih. Dari pagi tiga hari, luar biasa. Dan tidak bosan-bosan kami juga terus menyapa kepada saudara-saudara kami yang sudah hadir di sini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada tokoh pendekar pesilat dunia, Bapak Profesor Dr. Claude, Bapak Edi Dalam Raya. Inilah dia, luar biasa. Kita sambut Dur Tanjak. Thank you.
Bulatnya keluarkan, angkat bulatnya, kita bersama kita, angkat kita, ya, inilah Indonesia, Indonesia dengan pendekarnya yang menjaga kesatuan Republik Indonesia, silaturahimnya, silaturahim tanpa batas dengan cinta dari sila. Dibuka, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami perkenalkan inilah Al-Madad. Al-Madad ini adalah sebuah alat yang biasa dipergunakan untuk melakukan debis khas Banten. Kalau tidak ada Al-Madad, sebagian besar para pakar dan ahli dan guru-guru besar mengatakan bahwa tidak syah itu penampilan daripada debis Banten. Inilah dia Al-Madad yang dibuat oleh keluarga besar TT KKDH Banten. Hidup. Dibuat dalam waktu 3 bulan oleh para pakar, para ahli, para dato, para guru dari TT KKDH melalui berbagai ritual dan juga berbagai macam lakon yang dilakoni. Ya, itulah dia Al-Madad terbesar di dunia dengan berat 1 ton. Golok dan Al-Madad dalam debus tidak dapat dipisahkan. Inilah dia. Oke, mohon untuk jangan di tengah-tengah dikasih diberi nama Mbak Baklah Ujima. Ya, silakan.